Assalamualaikum. Hari ini kembali berpetualang lagi menuju pedalaman hutan. Ini sama teman-teman melewati jalan yang sangat menanjak. Oh, very crazy. The rock on top. Yes, I'm okay. It's in China. Neng 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 neng. I'm okay. Yes, it's a very climb. So very good. It's okay, I'm okay. Right, thank you. Road trip on the mountain, selamat. So very very hike and top on the moon. Oh, okay, okay. I like it. I like it so very very like. Yes, thank you, thank you. Ini sudah nyampe di lumayan atas nih, ada di ketinggian 962. Nah, kali ini baru sama teman-teman. Ketinggian apa kependekan? Rahat dulu ngopi-ngopi. Ketinggian. Kayak yang tinggi banget. Oke, setelah cukup beristirahat, kami lanjut lagi perjalanan. Karena lokasi hutan yang kami tuju masih cukup jauh, sekitar 15 kilo lagi. Mudah-mudahan di lokasi yang kami tuju akan banyak ditemukan burung. Bajaka West Java, not in Kalimantan. Apa enggak? Brandset kerdil itu teman saya dengar suaranya tapi burungnya belum kelihatan. Mana serangin Jun? Yang ngomong ini nggih. Ngomong di. Apa? Tweet, tweet. Hah? Tweet, tweet tapi ya. Siu. Ya. Siu kunyit. Kunyit. Ya, kita ngapain dulu, Bro? Kita pendataan dulu. Cek burung. Oke, sip, kita absensi burung yang ada di sini. Karena perjumpaan banyak. Nyalain exit. Siap, Bos. Oke. Jadi boss, you know. Kali ini mau pendataan karena di sini burungnya banyak. Kita titikin dulu, dan kita ambil data burung. Kita masih 20 menit ya, pendataan di sini. Turunkan alat-alat dulu. Viewfinder, viewfinder, back. Oke, okay, siap. Excuse me. Satu lagi nanya bro. Kita pakai rems. Patrol sejarah. Patrol area kan? Yuk. Hunting patrol. Acit.
jangan buka dehidrasi. Spesies apa itu? Ini burung perkan Jawa. Oh iya, perkan. Berapa ekor ini? Ada 4 ya? Ada 2. Banyak sih. Oh iya, rombongan. Bermacam-macam jenis. Oh iya, jadi ini rombongan. Oke, ambil data perkan Jawa itu apa ya namanya? Pakai perkan Jawa aja dulu. Oh, oke, cukupnyit. Lumrah. Pakai kamus ya? Kita lihat kamus ya. Karena spesiesnya banyak, spesies ada keju kunyit, iya. Terus tadi ada apa ya mbah? Ada juga apa? Takur. Takur. Terus yes. Tadi dengar strip. Ciu kunyit. Ciu kunyit aja. Kalau belum dapat nggak nama Inggris ya, Jun? Ciu kunyit ya. Chestnut. Chestnut. Chestnut ya. Chestnut. Fronted. Has, yeah. Yes, I can take picture. Excuse me. Nah ini burung banyak banget. Namun saya tidak memakai kamera zoom. Mantap. Apa? Cabai kuning. Cabai kuning. Cabai kuning apa cun? Ketinggian berapa, Jun? 1000 nih, 1508. Nah, ini masih belum terlalu tinggi. Ini masih ada di perjalanan. Sistem estimasi. Kita mau ambil foto ya, karena foto juga penting. Burung apa? Ini organ Jawa. Ada organ Jawa, ada banyak ini burung kecil. Snack lagi karena dia lagi nyari makan. Arsip ya, kita ambil dokumentasi. Karena nanti di site juga kita perlu foto ya. Wibik ya? Wibik, poncuing. Oke, kita akan lanjut perjalanan karena pendataan sudah selesai, masih 20 menit. Pendataan di sini, tapi burungnya banyak tadi banget tadi deh. Di jam 12 ya, ini kita masuk jam 12. Ini harinya hari ini. Tadi udah soal duhur. Kita lanjut perjalanan dulu. Kita akan menuju titik lokasi pendataan lagi itu nanti sore kayaknya tuh. Tapi kita masih dalam rute Smart Patrol. Kita masih patroli melakukan observasi temuan-temuan yang kita prioritaskan maupun temuan yang umum ya, nanti kita tetap catat semuanya di situ. Jadi ya, sampai ketemu nanti. Ini dokumentasi ya. Oke. Okay. Yuk, kita lanjut. Kali ini sudah memasuki pedalaman hutan. Ini belum nyampe, masih jauh yang kami tuju. Namun ini udah mulai sore hari. Terakhir saya pada muni jalan dur. Kali ini sudah memasuki pertengahan perjalanan, ada di pedalaman hutan. Kali ini hutannya cukup rumput dan masih juga banyak ditemukan burung, namun saya tidak mengeluarkan kamera karena masih ada di dalam tas. Kita hanya mendokumentasi. Kita langsung saja menuju ke hutan yang lebih dalam.
mudah-mudahan di sana akan lebih banyak ditemukan burung-burung. Mantap sekali. Halo. Man, man. Ini sebentar lagi mau nyampe ya, Mbah? Iya. Gimana, Bos? Aman, aman. Bukan sarang ya, Mbah? Mana sarang? Ini sarang. Oh iya, lubang. Udah ambruk. Wah. Ini gigi. Lagi ketemu, udah ketemu, mungkin udah lari seperti burung anakan puyuh paling. Oh, puyuh. Oh. Ini kayak longsor, tapi ini alami sih, alami. Maksudnya soal tanda-tandanya itu tanda-tanda alami, nggak ada tebangan ataupun apalagi alat berat kayaknya, enggak sih, ini alami, ini alami longsor. Di pohon-pohon tumbang. Ini koordinatnya udah dapat. Oke. Okay. Aman. Ini salah satu ini ya, cara kita nandain itu kita pakai titik koordinat, terus disitu kasih catatan. Tapi di salah satu aplikasi yang kita gunakan itu memang ada fitur yang itu. Maksudnya mencatat kejadian di lapangan yang ada. Ini berangkat pagi sampai ini udah sore hari ini sekitar jam 4 sore baru nyampe di lokasi ini. Masih sekitaran 15 menit lagi kita nyampe ke titik lokasi. Nah, matahari udah mulai tenggelam. Ya, tempatnya asik banget. Ada di hutan ini. Wah, hati-hati. Ada binatang buas. Ada babi hutan. Sel ngopi.